Enggak, aku gak sayang sama kamu. Kenapa gak sayang? Kamu jahat. Jahat kenapa? Oke, sekarang kita mau balas prank Tasya lagi. Jadi hidup gue gini ya, udah balas-balasan prank. Sebenarnya ini yang nyuruh sih Hasan. Ya, kemarin gue sampai kesel banget di prank. Gak tau mungkin karena gue capek kali ya. Terus kadang-kadang tuh kita sadar kalau ini prank gitu. Tapi kayak bener gak sih prank? Nah, kemarin tuh gue gak ada pikiran sedikit pun di prank. Jadi gue kesel gitu, guys. Jadi sekarang gue mau balas dia. Gue tadi ngobrol sama Hasan, sama Sandi, gimana caranya seril mungkin. Jadi, ya seril lah, jangan kelihatan prank. Jadi intinya kayak gue ceritanya mau ada kerjaan di luar kota. Karena kan, tes itu paling gak bisa gue tinggal. Maksudnya bisa, tapi gak bisa gue tinggal lama gitu loh. Pasti dia maunya ikut. Gitu. Jadi, gue lagi ada kerja, kemana dia ikut gitu. Ini gue bilang gak bisa ikut. Kebetulan dia tuh banyak syuting minggu depan gitu. Jadi semoga dia benar-benar nggak tahu ini prank. Okay? Nanti kamu langsung ke ruang TV, set kamera. Aku ke atas dulu nanti. Okay? Saya bawa aja ke bawah. Kenapa gitu? Emang mas apa nih? Capek mah aku, harus pulang kerja. Nadaku yang buat senyaman, kenadaku yang selalu tenangkan. Jauhkan sadari keraguan, tiada yang sanggup memisahkan. Apa nanti? Kamu tuh hanya berapa itu belum fokus PK? Capek. Aduh. Tutupnya udah dingin AC-nya. Aku ngantuk. Bobo. Tadi aja bobonya aku mau ngobrol-ngobrol dulu. Mau ngasih tahu tadi meeting gimana. Tadi meeting sama Dennis. Iya, jadi aku ada proyek kayak gini ya. Ini ada berita baik. Jadi aku ada proyek kayak gini di luar kota. Kamu lihat kan proyeknya. Jadi aku bikin proyek besar lah. Tapi di luar kota. Kayak kira-kira aku 2-3 bulan lah di sana. Oh, ya udah. Boleh ya? Boleh. Nah, berangkatnya, ya kemungkinan sehari 2 hari lagi aku berangkat. Tapi aku belum beres-beres. Ya kan kamu gak bisa ikut. Hah? Ya kan kamu ada syuting bulan ini. Kamu syuting itu lengkap-lengkap. Syuting apa? Syuting YouTube yang dari tim kita. Syuting di luar kota yang sama TV. Ya udah kalau gitu kamu suruh Ijal aja ke sana. Ya mana bisa lah, ini proyek gede. Ya udah kalau gitu aku ikut. Ya gak bisa. Gak enak loh yang itu tinggal di proyek kan, aku bukan tinggal di hotel gitu. Ya aku tinggal di juga. Kalau misalkan kamu bisa pun tinggal di hotel, sayang dong. Berhari-hari, kalau aku kan gak apa-apa gak di hotel. Tapi gak mau lah. Terus aku gak ikut. Ya emang gak bisa, gimana? Terus kamu maksain. Terus aku mau tinggal. Ya yang penting nanti kamu dapat duitnya. Terus aku sendirian. Kan banyak. Kamu kan di sini rame ya, yang sendirian aku di sana loh. Sama tukang-tukang. Nanti kalau aku sendirian, aku sedih. Sedih kenapa? Nanti aku gak bisa tolong. Ya ini kamu belajar jadi ini dulu. Kalau misalkan aku jadi kerja di pilot, kan kamu seminggu juga aku tinggal. Kamu gak bisa ikut. Aku bisa.
bisa ikut. Gimana caranya mau terima aku ikut? Ya aku nginep lah di itu, di hotel tempat kamu. Lah, kan kalau terbang misalkan Jakarta, Bali, Bali, Surabaya, Surabaya, kemana, Jogja, Jogja baru ngeron. Nah, aku di Jogja, di tempat kamu ngeron. Huh? Jadi kan pulang malam, terus bagi jam 5 berangkat lagi. Ya aku ikut, gak apa-apa, aku ikut. Ya gak gitu lah yang sayang, kamu jadinya gak bisa kerja loh. Kan ada Bam, ada Mbak Ajeng. Ya terus aku gak ada, kamu gak ada. Kita waktu itu kayak rumah sebulan gak apa-apa. Ya kan kantor kita belum sekomplek sekarang. Sekarang kantor kita udah sekarang tau ribet ini ya. Enggak usah ngalu. Tuh, aku udah dicecetin ya. Cecetin apa? Kan masih ntar. Harus ya dokumen-dokumen yang harus diaktifin di laptop. Emang di mana? Emang di mana itunya? Proyeknya? Di Manado. Manado? Manado tuh kota baju kok, aku bisa tinggal di situ. Ya bisa, cuman kamu coba deh cek besok schedule-nya, kan masih 2 hari lagi. Ya di cancel aja. Ya mana bisa? Aku enggak mau. Ya di cancel bayar penalti loh. Bayar, kamu yang bayar. Ya enggak untung dong aku ya. Masa akunya ditinggal? Kan itu ada yang penaltinya 200 juta dan 500 juta. Masa akunya ditinggal sendirian? Gak mau. Gak mau. Terus gimana, ini aku tolak? Kamu kan harusnya diskusi dulu sama aku kalau mau bikin-bikin kayak gitu. Jadi kan aku bilang, ini aku tolak, gak apa-apa. Harusnya kamu kan bilang dulu. Masa kamu yayain aja? Ini kan aku cuma nunjukin kontraknya tadi. Ini gak boleh. Gak boleh. Ini aku kesel. Nanti kalau aku bobo sendirian gimana? Kalau aku rep-repan gimana? Ya ini aku masih doa. Tapi kan biasanya kalau aku rep-repan. Aku bilangin mama aku ya. Bilang apa? Baru nikah dia tinggal-tinggal. Udah lah. Jadi gimana? Kamu gimana? Yaudah, yaudah aku lah yang namanya rezeki bisa dicari. Aku kan gak pernah bisa sama kamu. Jangan sedih, nanti aku ikut nangis juga. Aku gak pernah bisa sama kamu. Aku gak mau. Terus gimana? Aku gak mau, aku kan gak pernah bisa sama kamu. Masa kamu tinggalin aku? Masa kamu tinggalin aku sih? Aku mau dengan kamu, aku kerja. Tapi kan lama. Akunya gak boleh ikut. Ya mungkin after 2 bulan kali. Tapi kan itu lama banget. Kan kita yang kontak kamu kita jalanin dulu ya. Gak mau 2 bulan lagi. Gak mau. Gak kita terima enggak, job. Gak mau. Udah gak sempat ngomong. Aku kan marah. Kamu jahat. Kok jahat? Aku masih nanya loh. Tapi aku bilang kalau di cancel ya sayang. Untungnya 2 miliaran loh. Aku jualan parfum juga dapet kok gitu. Ya, tapi kan punya kamu, punya aku. Karena aku pingin juga bawa kamu jalan-jalan, beliin apa yang kamu pingin. Tapi kan gak harus jauh-jauh. Beliin kamu Hermes, tapi kan kau. Ya makanya kamu harusnya tuh diskusi dulu lah kalau kayak gitu-kayak gitu. Masa udah tiba-tiba 2 hari lagi mau berangkat? Terus gimana? Aneh banget sih. Ah, elah. Gak mau. Nah, ini kamu punya apa? Tuh kan nyesel aku suruh kamu bikin-bikin nati form kayak gitulah. So nyesel sih, ya, masih bisnis sama jadi, suaminya. Ya abis kamu jadi kayak gitu. Ini gak usah nangis. Aku sendirian gimana? Masih 2 hari lagi. Nggak usah nangis. Nanti kalau aku kangen kamu gimana? Kan bisa video call. Nanti aku nggak bisa cium, nggak bisa cium gini di sini di sini. Nggak bisa. Nanti kalau kamu nggak kangen sama aku nanti? Ih, kangen dong. Kok kamu nggak sedih? Kan kerjanya itu siapa? Kamu nggak sayang sama aku ya? Ya. Kamu nggak sedih loh.
Karena aku kan juga nyari duit juga buat kamu. Ya tapi kan gak kayak gitu juga, orang kita gak pernah pisah. Oh. Gimana kalau ada kejadian kayak gini? Jadi itu ada matanya banyak banget. Aku malah diusir sudah pergi sekarang. Yaudah, aku pesan tiket ke Paris, aku tinggal di Paris 2 bulan. Jangan. Mahal loh kan. Ya, aku pesan tiket ke Paris. Yang kamu nah, itu. Kan kamu pergi, aku berangkat. Aku pergi juga. Kamu itu gak bisa berangkat karena kamu ada kontrak. Gak mau, bodo amat. Sekarang beli kontraknya 1 miliar. Ayo. Kamu yang bayar, 2 miliar, potong 1 miliar. Mau mau lah. Bukan kamu gak mau berkorban buat aku. Ya, bukannya gak mau, sayang dong ya. Ya aku mau berangkat. Kan kamu bisa nyusul. Tadi kan tadi gak bisa. 2 bulan lagi. Tadi kamu bilang gak bisa. Ya 2 bulan lagi nyusulnya. Kan kontrak kamu 2 bulan ke depan. Enggak, aku tinggal di Paris aja. Kamu tinggalin aku juga tinggalin kamu. Udah ya. Gak usah pesen lah. Enggak, pesen pergi. Enggak, jadi aku nanya kenapa kamu sedih banget aku kerja di luar kota gitu. Ya kan akunya gak pernah sendirian. Aku kan kemana-mana sama kamu. Aku nongkrong aja sama temen aku, semuanya sama kamu juga. Gak pernah aku pergi sendiri. Tiba-tiba kamu pergi, ini kan akunya sendirian. Gak usah pesan. Akunya sendirian. Jadi kamu sayang sama aku? Enggak, aku gak sayang sama kamu. Kenapa gak sayang? Kamu jahat. Jahat kenapa? Kamu meninggalin aku. Aku satu yang sapunya. Sapu hari sempurna. Seakan jauh. San. Sandi. San. Kamu jawab nih, dia nangis loh. Ini nangis beneran sih. Aku gak expect kamu bakal nangis loh. Dede dulu dong. Sumpah setra menyesali hubungan yang setra terkendali. Bu, disini dong. Bu, ibu. Maksudnya kamu seneng dong, kan aku gak jadi pergi. Kan aku acting, aku mesti ikut. Yaudah guys, gitu. Gue gak tega, makanya mau gue stop aja. Mau diajak ngomong lagi, gak tega. Soalnya nangisnya sampai segitunya. Jadi sebenarnya gue juga pernah kayak gini guys. Gue mau kerja di luar kota. Ya ada lah. Gak kan kayak emang gak pernah bilang. Kita kan emang janji gak mau keluar kota di kerjanya. Ya kan boleh, katanya kalau kamu ikut kan. Iya. Ya itu kita cancel guys. Dah. Salah Sandi yang ya. Kok oh, mana Bu? Oh. Nih. Kiss lu. Dan jujur ku lelah. Terpenjara dalam rasa ini. Ingin ku sudahi sampai di sini. Sebelum rasa coba lupakan semua kenangan itu I gotta try to move on. Mau bawa dek kemana? Aduh jangan. Sebelum siap melepas dek tangan. Jangan kasih hanyut sampai dek tenggelam. Hati ini belum siap kau matikan. Yeah.